Kali ini saya mau membuat video tutorial cara memoles knalpot. Lihat. Ini knalpot yang belum dipoles terlihat kusam. Lihat jelas kan kusamnya? Ya. Hai. Ini bahannya hanya butuh langsol. Terus sebuah gerinda yang sudah dikasih kain. Gerinda apa aja bisa. Ya, kita langsung memoles saja. Caranya cukup mudah. Nanti gerinda dihidupkan, poleskan sedikit. Ya, nanti langsung kita poles di knalpot ini. Oke. Ya, kita akan memulai polesannya. Terlihat jelas perbedaannya setelah dipoles dan sebelum dipoles tadi. Kita lihat di sini. Ya, ini cuma agak berat-berat sedikit. Gak apa-apa. Lihat. Jelaskan bedanya. Nah, ini kalau udah berat ini memang agak susah untuk dipoles. Ya, itulah perbedaannya setelah dipoles atau sebelum dipoles. Yap, tunggu tutorialnya yang lain tetap di channel ini.